Halo, balik lagi teman-teman di COC. Oke, ini dia rekap pertandingan klan tertinggi di Indonesia, yaitu Indomie Sedap 2. Bukan Indomie Sedap 2 ya, dibacanya seperti itu. Dan oke, kita langsung saja. Oh, sebelum menonton videonya, buat teman-teman yang baru lihat video ini, baru lihat channel ini, silahkan pencet tombol merah subscribe untuk berlangganan gratis. Dan ya, karena setiap harinya akan ada video tentang Clash of Clan. Oke, langsung saja berikut rekapnya. Ya, yang pertama ya, pastinya akan kita lihat serangan pertama. Bukan serangan pertama ya, tapi nomor satu, otomatis ya. Nomor satu itu adalah defense-nya luar biasa Max ya. Dan bisa kita lihat sini, yang namanya Powell Java ya, menggunakan lava dan balon. Perhatikan situ ya, satu trik yaitu menggunakan Zeppelin untuk menghancurkan high defense dan menghancurkan yang namanya Inferno. Dan ya, menggunakan balon di sebelah kanan dan kirinya Edian, dan berhasil menghancurkan. Mantap sekali, good job. Dan bisa dipastikan di situ ya, membawa dua spell skeleton di situ, tujuannya untuk membunuh Archer Queen bagian tengah di situ ya. Jadi intinya apa, Archer Queen tidak dibunuh dengan kedua hero ataupun dengan trop yang lain ya, cukup menggunakan spell saja. Dan perhatikan di situ ya, yang namanya Queen menghancurkan yang namanya Giga Tesla. Ya, Giga Tesla ini memang menyebalkan ya, sekali lagi memang menyebalkan. Oke, dan berhasil hancur. Dan bagaimana untuk isi dari Clan Castle, dan di sini membawa satu poison saja Edian. Oke, kita lihat sini mengeluarkan lava horn menuju ke air defense di jam 9, dan tepat sekali dua lava horn. Ya, bisa kalian lihat sini pembagian balon, yaitu tadi ada 35 lebih ya balon yang dibawa, dan setiap defense yang dituju adalah sekitar 5 ataupun 4 balon dikeluarkan. Dan nice, hard spell dikeluarkan untuk mempercepat gerakan balon, walaupun ada air sweeper di situ lewat ya, dibiarkan saja dan hancur di situ air sweeper. Dan perhatikan di situ yang namanya spell skeleton, spell red spell, dan spell red spell kebanyakan bro. Oke, langsung dikeluarkan di antara Archer Queen dan juga Barbarian King. Dan ya, ability dari Green Warden pun nice sekali membantu penyembuhan balon. Dan bisa dilihat situ ya, dua spell skeleton merecokkan Archer Queen dan juga Barbarian King. Otomatis Archer Queen mati, Barbarian King pun mati, dan balon diberi heal spell untuk bagian terakhir karena ada Visa Tower Edian. Dan ini tidak keluar isi Clan Castle-nya. Kemungkinan isi Clan Castle-nya adalah lava ataupun balon ya, jadi tidak bisa keluar. Dan itu luar biasa sekali ya, good job buat Powell ya. Powell itu, Powell artinya itu giginya patah gitu ya. Tapi orangnya pakai kacamata ya. Oke, besok kita ngerokok bareng lagi ya, rokoknya garpit lagi. Oke, luar biasa, salam buat Powell, good job nomor 34. Dan kemarin sudah menunggu-nunggu, mana Bang Iwan videonya ini? Rupanya dia itu sudah menunggu ya, dia meratakan nomor satu ya, sudah ditunggu, sudah ditunggu. Oke, good job buat Powell, luar biasa. Dan selanjutnya nomor 2, nomor 3, nomor 10, nah, nanti kita lihat saja ya. Oke, selanjutnya inilah dia senjata dari Indomie Sedap 2 ya, menggunakan pasukan Giant Witches Healer, Giant Witches Polar, dimana base-nya begitu rebar dan defense-nya seperti ini ya. Tapi ini bisa saja diakali menggunakan pasukan seperti ini. Memang pasukan ini memang benar-benar kejam, luar biasa kejam. Dimana Giant Witches Polar itu memang benar-benar kombinasi yang paling cocok. Oke, kita lihat sini satu spell poison saja, dan di sini ada dua free spell, luar biasa. Cukup menggunakan satu jam spell saja. Biasanya kalau kemarin di Town Hall 11 itu menggunakan dua jam spell, kali ini dikombinasikan menggunakan dua freeze. Dua freeze ini untuk apa? Kita lihat sini ya. Oke, nice. Ada Barbarian King, Queen belum mengeluarkan ability, dan Green Warden pun belum mengeluarkan ability. Dan jam spell diarahkan, mengarahkan pasukan ya, untuk menuju ke Town Hall dan juga Inferno. Dan ya, double freeze untuk yang namanya Giga Tesla Edian, Cendil Sudrajat. Bukan Edian namanya, tapi Edian serangannya. Serangannya Edian. Dan wow, mantap. Witches masih cukup banyak. Yang namanya Archer Queen belum mengeluarkan ability. Edian, gokil, gokil, gokil. Kalau kalian lihat sini ya, base-nya memang sedikit ya membingungkan ya, berbeda dengan base-base yang lain, dimana bangunan terpisah dan defense di bagian tengah,
defend di bagian dalam dan ada di bagian luar ada storage dan pokoknya seperti itu. Mungkin akan bingung ya, tapi ini langsung terobos, langsung seruduk, langsung mendapatkan 3 bintang edan. Mantap, mantap, ini mantap. Perlu kalian renungkan, apakah penggunaan Giant Witch Spoiler ini menjadi andalan trop kalian? Ya, segera upgrade pasukan ini ya. Jadi kalian upgrade Witches, Polar dan juga Giant-nya yang memang benar-benar sakti ya. Sakti dimanapun tempat, dimanapun medan, dimanapun base-nya, hajar saja. Oke, memang ini dari Indomie Sedap 2 ya. Harus dipatah-patah bacanya ya, jangan langsung seret ya, nanti dikira ada apakah gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan pasukan ini memang direkomendasikan sekali oleh Iwan sendiri ya. Dan ya, baik itu menggunakan hero level kecil ataupun yang lain ya, pasti bisa dihancurkan ya base-nya ya. Dan seperti ini kita mau perlihatkan serangan-serangan dari Indomie Sedap ini memang benar-benar wow ya. Mencari sebuah kemenangan itu adalah hal yang mutlak. Itu kenapa level dari klan ini luar biasa tinggi sekali ya, 21, sulit untuk dikejar ya, baik itu oleh klan Iwan sendiri ya, tidak mungkin ya, karena level klan itu susah sekali dikejar ya. Beda seperti dengan level yang namanya trop ataupun hero itu ya, bisa menggunakan permata ataupun apa ya, tapi namanya level klan tidak bisa ya, butuh keseriusan. Oke, dan kita mau lihat sini. Ya, yang namanya Wallbreaker bisa sampai tengah, luar biasa gokil ya, menggunakan 3 freeze tadi ya. Satu, Inferno diberi freeze lagi dan masih ada satu freeze lagi. Bagaimana freeze akan dikeluarkan? Oke, ada bunyi handphone terbuka Clash of Clans-nya ini lagi ngawan ya. Kemungkinan sampai kedenger kah? Biarkan saja ya, lagi ngedit dan itu awannya kebuka. Ya. Situasinya lagi jadi pembicara di sini. Oke, dan ya mantap, sampai nggak lihat sini ya bagaimana pasukannya, bagaimana Wallbreaker-nya bisa sampai ke Town Hall tanpa pecah ya. Oke, kita lihat di sini ya, mantap. Pokoknya ulasan tentang penggunaan Giant Witch Spoiler itu memang sadis, benar-benar sadis ya. Tanpa kalian harus memikirkan arah Witches itu akan kemana. Oke, mantap, mantap. Dan sepertinya menggunakan berapa freeze tadi ya, ada Inferno yang diberi freeze dan oke, mantap, ini luar biasa. Dan Barbarian Kingnya pun belum mengeluarkan ability-nya. Edian. Dan kita lihat, oke, mantap. Dan terakhir memang ini sudah dipastikan rata ya, karena Witches dan tersisa satu yang namanya Cannon dan juga Archer Tower saja. Edian, mantap, mantap. Tapi dari klan Indomie Sedap 2 ini ya, bukan hanya mengandalkan pasukan seruduk sepertinya, mereka juga bisa bermain yang namanya Lapal dan Balon seperti tadi, dan juga nanti akan ada yang namanya penggunaan Miner ya, dan penggunaan Lapal dan Balonnya pun luar biasa ya. Mantap, terbukti tadi nomor 1 pun diserang menggunakan lava dan balon. Oke, dan kita mau lihat. Oke, ini lagi-lagi ya, yang namanya Monster Reborn menggunakan Witch Spoiler ya, dengan Giant-nya. Oke, kita lihat menggunakan 3 freeze ya, 3 freeze. Perhatikan di sini, yang namanya Insignia Castle tidak perlu diberi racun atau dibekukan. Bukan diberi racun ya, benar ya, ataupun poison ya, tapi cukup dibekukan menggunakan yang namanya freeze. Artinya apa? Ada isi clan castle, ada Inferno diberi freeze dan otomatis sekali ya, itu sangat bermanfaat sekali ya. Jadi tidak perlu menggunakan satu poison dan juga satu freeze ya. Edian, dan ini berhasil masuk ke tengah dan yap, 1 jam spell terakhir untuk mengarahkan pasukan ke Town Hall dan 1 freeze terakhir untuk yang namanya Giga Tesla di Town Hall tersebut. Edian, mantap. Dan area kanan dan kiri pun bersih. Oh, Archer Queen belum mengeluarkan ability. Wow, keren sekali. Ini sangat direkomendasikan sekali penggunaan pasukan seperti ini. Mantap, pokoknya mantap, 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 mantap. Ya, good job buat Indomie Sedap. Dan ini berhasil mengundang Indomie Sedap 2
untuk mengadakan event seperti ini ya, biasanya sangat jarang sekali ya, harus izin masuk ke klan baru bisa meliput ya, karena memang benar-benar terorganisir sekali. Oke, okay, buat ini serangan menggunakan lava dan balon lagi. Oke. Okay. Oh, tidak diserang, jadi bunyinya seperti itu. Oke, okay, ini serangan menggunakan lava dan balon. Ini oleh Hercules dan kita lihat sini. Lavanya sudah max dan ini lagi-lagi menggunakan zeppelin ya. Apakah zeppelinnya isinya balon? Ini kita lihat ya. Pastinya hal yang berbeda. Oke, kita lihat ada red spell dan free spell untuk area Giga Tesla ya. Dan ternyata isi dari zeppelin atau isi clan castle-nya adalah bukan balon melainkan Valkyrie. Edian. Wow, ternyata menggunakan Valkyrie dan di belakangnya ada balon tadi ya untuk menghancurkan ada yang namanya cannon, mortar dan juga archer tower dan juga Tesla tadi ya. Oke, okay, good job dan satu poison hanya untuk membunuh isi clan castle dan barbar ranking sebagai tameng. Oke, okay, apakah archer queen musuh ini bisa dihancurkan atau dibunuh menggunakan kedua hero ini? Apakah cukup menggunakan satu spell skeleton saja? Kita lihat sini ya. Begitu isi clan castle mati, balon pun langsung dikeluarkan, tidak memperlu menunggu yang namanya isi clan cast apa namanya Archer Queen musuh itu mati ataukah satu ID fan bisa dihancurkan. Dan kita lihat sini, letak ID fan-nya pun berdekatan, mempermudah ya, lebih cepat menghancurkan ID fan, dua ID fan tersebut. Dan oke, ternyata Archer Queen bertemu dengan Archer Queen, nice, dan Archer Queen bisa dibunuh menggunakan Queen, mantap. Dan itu di luar dugaan sepertinya ya, karena di sini sudah antisipasi membawa satu spell skeleton. Oke, dan kita lihat sini tanpa ada red spell hanya cukup menggunakan hard spell saja. Dan bagaimana ini ability dari Green Warden? Oh, ternyata baru dikeluarkan. Nice. Dan satu ID fan terakhir dikasih yang namanya skeleton. Iya. Memang sedikit sekali ya skeletonnya, tapi cukup merepotkan dan juga mengurangi dan lebih cepat ya menghancurkan ID fan ya. Seperti itu, mantap sekali ya. Dan ada Archer Tower juga yang mengarah ke skeleton. Mantap. Edian. Good job buat yang namanya Hercules ini ya. Penggunaan lava dan balonnya sangat menginspirasi, apalagi isi zeppelinnya itu menggunakan Valkyrie untuk menghancurkan Town Hall tadi ya. Kemungkinan kalau menggunakan balon berbeda situasinya. Oh, sudah diorganisir. Oke, mantap. Sudah ini, sudah pengalaman. Oke, mantap. Oke, dan selanjutnya siapa ya? Oh, ini Akiko. Akiko, apakah ini leadernya? Akun leadernya? Oke, akun leadernya cukup banyak ya. Kadang-kadang saya bingung ya. Oke. Mas bagus. Oke, dan kita lihat sini menggunakan miner. Oke, menggunakan mantra max ya. Minernya jadi max, apakah untuk memberikan apa ya? Kemungkinan ada pasukan yang belum max ya, jadi menggunakan mantra max ya, ataukah giant, ataukah wizard atau yang lain ya. Oke, okay, belum lihat. Oke, okay, kita lihat sini penggunaan queen walk dan langsung dikasih giant sebagai tameng supaya wall breaker-nya ataupun mobil-mobilnya tidak diserang langsung oleh defense ataupun yang lain ya, dan berhasil masuk ke tengah. Kita lihat isi wall breaker-nya juga apa, dan isi clan castle musuh adalah naga dan goblin dan ada witches juga ya. Oke, mantap. Red spell dan berhasil masuk ke tengah menuju ke eagle. Dan nice, isi dari clan castle dari Akiko ini adalah Valkyrie. Mantap sekali. Di situ menghancurkan eagle, menghancurkan bangunan clan castle dan juga membunuh. Oh, ternyata tidak bisa membunuh barbar ranking ya, tapi Edian keren. Oke, mantap. Jadi yang namanya eagle tidak dihancurkan oleh yang namanya queen, dan ya mantap sekali. Keren. Dan ini barbar ranking baru mengeluarkan ability dan queen belum mengeluarkan ability. Green Warden mengikuti yang namanya miner dan Edian. Dan mantap. Dan bagaimana ini, satu red spell sudah dikeluarkan. Oke, keren, sangat keren. Bisa dilihat sini yang namanya satu spell red spell ini, red spellnya tadinya untuk Archer Queen. Apakah Archer Queen akan diberi red spell lagi? Oke, kita nantikan. Oke, dan hanya mengeluarkan ability untuk menghancurkan Inferno single target ya. Dan nice. Di situ yang namanya Giga Teslanya baru level 4 sepertinya, tidak terlalu berpengaruh, dan hancurnya Town Hall juga tidak menimbulkan ledakan ya.
Oke, dan sudah dipastikan ini satu red spell sepertinya tidak perlu digunakan ya. Oh, ternyata hanya untuk memberikan penyembuhan Queen. Nice sekali. Cannon dan Archer Tower saja yang tersisa. Oke, mantap. Buat Akiko, luar biasa Queen-nya. Selamat sampai akhir ya. Selamat sampai tujuan ya. Dan mantap. Kalau kalian menggunakan Queen Walk, Queen-nya selamat sampai akhir itu memang luar biasa ya. Oh, mantap. Oke, next, selanjutnya apakah masih ada video? Oh ya, ini dia Lana Najwa. Wow, sang Lana. Bagaimana nih nomor 3 meratakan menggunakan Giant Witch's Power ya. Oke, dan kita lihat di sini penggunaannya. Ini bagaimana ceritanya nih? Ini dikeluarkan dari sebelah sini ya. Dari arah terjauh Town Hall rupanya ya. Oke. Dan isi kain kecil musuh adalah 2 naga. Oke, mantap sekali. Yap. Dan Barbarian King masuk ke tengah bertemu dengan Queen. Dan di situ diberi heal spell ya. Oke, ini membawa 2. Oh. Bukan 2 jam spell ya, tapi 1 jam spell saja ya. Oke, nice. Dan isi kain kecilnya adalah bowler ya. Oke, Giant langsung menuju ke Inferno. Dan nice, Giga Teslanya diberi freeze dan itu levelnya 5, hancur. Dan yap, tidak jadi masalah, hanya beberapa polar. Intinya tidak mengganggu yang namanya Queen ataupun Witches ya. Dan sudah dipastikan itu mantap. Edian, sadis. Luar biasa, sangat-sangat menginspirasi. Oke. Oh, ternyata ada Tesla di bagian pojok ya. Ya itulah rekap dari pertandingan kemarin yang sudah direncanakan ya. Tapi ini adalah pertandingan war. Jadi ini adalah sebuah pertandingan war yang direncanakan. Buat teman-teman yang mau ikut mengadakan seperti ini bisa-bisa saja. Ataupun akan menggunakan cara seperti ini untuk bertemu dengan klien teman kalian, bisa saja ya. Oke. Ya, sekian saja videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share untuk teman-teman kalian. Saatnya pamit dan bye-bye.